Saya menyaksikan para serdadu membunuh beberapa orang jenderal. Kemudian saya lari pulang. Saya ditangkap pada jam 9 pagi, lalu ditahan di penjara selama 2 minggu. Saya diinterogasi dan dicambuki. Mereka memaksa kami telanjang bulat dan menari-nari di depan mereka. Worldwide Production Present. Seorang gadis 17 tahun yang bernama Sainah menjadi pemberitaan media. 2 bulan setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan 7 perwira angkatan darat pada 30 September 1965. Sainah diduga sebagai anggota Gerwani yang melakukan tarian harum bunga di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tarian bunga harum itu merupakan tarian perangsang yang kotor, sehingga menimbulkan kelakuan-kelakuan asusila di antara para peserta gerakan kontra-revolusioner G30S di Lubang Buaya. Diberitakan Kompas Senin 13 Desember 1965. Ketika itu, Kompas mengutip keterangan dari Ketua Tim Pemeriksa dan Interogasi Jawa Barat, Mayor Dana Miharja. Menurut Dana Miharja, Sainah bergabung di Lubang Buaya atas permintaan Pelda Angkatan Udara bernama Yusuf. Sainah dijanjikan honor 100 ribu. Ia bersama teman-teman perempuan lainnya ditugaskan menari telanjang bulat setiap hari. Tarian itu dikenal dengan nama Tari Harum Bunga. Kalau tarian serupa ini diadakan, maka berbondong-bondonglah 400 orang laki-laki sebagai penonton. Lalu timbullah pergaulan bebas, di mana tiap wanita diharuskan melayani 3-4 orang laki-laki. Tarian Bunga Harum merupakan puncak propaganda yang disebarkan secara resmi oleh aparat ketika itu. Kabar itu beredar dengan cepat. Setelah sebelumnya, Gerwani juga diwartakan menyiksa 7 perwira angkatan darat, menusuk-nusuk mereka dengan pisau, dan menyeleti alat vital para korban. Sejumlah perempuan dari Gerwani, menurut penelitian profesor dan antropolog Universitas Amsterdam, Saskia Eleonora Weringa, memang berada di Lubang Buaya menjelang aksi dari kelompok G30S. Namun sebagai organisasi, Gerwani tak pernah terbukti terlibat dalam aksi penyiksaan dan pembunuhan para perwira angkatan darat. Pada 30 September 1965, Suharti Suwarto, seorang anggota Gerwani berpaham komunis garis keras, datang ke kantor pusat Gerwani. Ia mengatakan memerlukan sejumlah perempuan untuk latihan wikora di Lubang Buaya dalam rangka ganyang Malaysia. Sejak Juli 1965, Lubang Buaya menjadi latihan lokasi ganyang Malaysia bagi sukarelawan wikora, mulai anggota PKI, Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, Buruh Tani Indonesia, sampai Gerwani. Namun pada 30 September itu, para pengurus Gerwani di kantor pusat merasa heran dengan permintaan Suharti. Menurut mereka, hal itu belum pernah dibahas dalam rapat. Meski demikian, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Gerwani Sulami menyanggupi permintaan Suharti. Tulis Saskia dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI. Sulami pun menjemput 4 anggota Gerwani dan mengirim mereka ke Lubang Buaya. Namun sehari sesudah mengirimi sukarelawan ke Lubang Buaya, 1 Oktober 1965, Sulami kaget mendengar kabar tentang upaya kudeta yang dilakukan G30S. Para anggota Gerwani yang datang dari Lubang Buaya, setelah tiba di markas Gerwani, mereka lalu kebingungan mendengar cerita pembunuhan para jenderal angkatan darat. Seorang sukarelawan bernama Siti Arifah menceritakan peristiwa yang ia lihat di Lubang Buaya. Saya menyaksikan para serdadu membunuh beberapa orang jenderal. Kemudian saya lari pulang. Saya ditangkap pada jam 9 pagi, lalu ditahan di penjara selama 2 minggu. Saya diinterogasi dan dicambuki. Mereka memaksa kami telanjang bulat dan menari-nari di depan mereka. Tutur Siti seperti dituturkan dalam buku karya Saskia. Setelah peristiwa itu, muncullah berbagai berita tentang kekejaman dan aksi tak senonoh yang dilakukan oleh Gerwani. Para perempuan Gerwani diterpa isu melakukan tarian telanjang dan menyeleti kemaluan para perwira. Rumor itu lalu disusul dengan aksi aparat menangkapi anggota Gerwani hingga ke pelosok daerah. Mereka yang melarikan diri
hidup dalam buronan. Banyak yang akhirnya ditangkap dan dipenjara. Para tahanan politik perempuan itu kemudian menghadapi penyiksaan dan pemerkosaan. Sejumlah lokasi penyiksaan yang terkenal, antara lain penjara Bukit Duri di Jakarta Selatan dan bekas sekolah Tionghoa di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Rumah Setan. Saat itu, terdapat tiga perempuan di Lubang Buaya yang selalu mendapat pemberitaan di media, yakni Sainah, Emi, dan Atikah Jamilah. Para perempuan itu menurut penghuni penjara Bukit Duri dipaksa mengaku melakukan berbagai kekejaman di Lubang Buaya. Emi adalah pelacur yang disiksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. Ia masuk ke penjara Bukit Duri dan bergabung dengan tahanan politik pada 1967. Dia buta huruf. Dia diminta memberikan cap jempol dari berita acara pemeriksaan yang tidak diketahui isinya. Ujar Sulistiawati, mantan tahanan politik Bukit Duri. Isi surat pernyataan itu memberitakan bahwa ia adalah ketua Gerwani Jakarta dan memiliki peran dalam penyiksaan kelamin pada jenderal di Lubang Buaya. Padahal, menurut Sri, Emi merupakan pelacur yang biasa berdiam di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Emi akhirnya dilepaskan pada 1979. Selama di penjara, para anggota Gerwani mengajari Emi baca tulis dan menjelaskan kepadanya apa dan bagaimana Gerwani itu. Ujar Sujinah, salah satu pengurus DPP Gerwani dalam buku Saskia. Sujinah menghadapi sidang pengadilan atas tuduhan subversif yang dituduhkan kepadanya. Ia pernah mengajukan kisah Emi kepada hakim. Sujinah juga bercerita tentang para perempuan yang mengaku Gerwani lalu membuat kesaksian setelah mendapat siksaan kejam. Namun semua yang dikatakan Sujinah tidak digubris sama sekali. Selain Emi, Jamilah juga dipublikasikan sebagai anggota Gerwani yang terlibat memutilasi para jenderal. Jamilah dalam laporan pengakuannya mengatakan bahwa ia memutilasi alat vital para perwira angkatan darat. Hal ini ditulis dalam beberapa media, antara lain Angkatan Bersenjata dan Sinar Harapan yang terbit pada 5 dan 6 November 1965. Dalam laporan itu, Jamilah mengatakan melakukan perbuatan itu atas perintah pimpinan Gerwani berinisial S dan SAS. Sejak muncul berita-berita itu, demonstran mahasiswa ramai berteriak Gerwani cabo, gantung Gerwani, dan ganyang Gerwani. Salah satu surat kabar memberitakan aksi demonstrasi anti PKI dan Gerwani pasca G30S. Pada 2011, Gramedia menerbitkan buku berjudul Aku Bukan Jamilah dengan kata pengantar dari Kusalah Tur, adik kandung Pramudia Tur. Buku itu berisi pengakuan Jamilah, yang namanya selama ini disebut sebagai Jamilah. Jamilah adalah gadis asal Pacitan, Jawa Timur. Ia bercerita baru saja menikah dengan pria bernama Haryanto dan tinggal di Jakarta sejak 1965. Suami Jamilah adalah aktivis SOPSI. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Baru beberapa bulan Jamilah menikah, meletus peristiwa G30S. Jamilah pun berencana pulang kampung. Namun di tengah perjalanan menuju terminal bus, kendaraan yang ditumpanginya dicegat tentara. Ketika itu tentara sedang mencari seorang bernama Atikah Jamilah. Atikah Jamilah itulah yang menurut militer mencungkil mata para jenderal. Jamilah lalu dibawa ke kamp dan diinterogasi. Lewat berbagai penyiksaan, dia terpaksa mengaku sebagai Atikah Jamilah. Setelah itu, berbagai media mempublikasikan rekayasa informasi atas nama Jamilah. Beredarnya kabar mengenai perbuatan asusila dan kekejian yang dituduhkan kepada aktivis Gerwani membuat Presiden Soekarno geram. Dia berusaha meredam gejolak fitnah lewat siaran radio. Adakah rakyatku sudah begitu bodohnya dan percaya tentang kabar omong kosong yang menyatakan beberapa ratus wanita telah memotong buah zakar para jenderal dengan sebuah pisau silen? Namun pernyataan Soekarno itu tak ada hasilnya. Meski ia berusaha membendung gelombang kekerasan dengan mengumumkan hasil otopsi para jenderal, hanya satu media yang memuat hasil otopsi itu, yakni Sinar Harapan pada 13 Desember 1965. Hasil visum et repertum oleh tim otopsi RSPAD Gatot Subroto atas jenazah 7 perwira menunjukkan mereka tewas karena tertembak.
Visum menyatakan tidak ada luka sayatan pada kelamin para korban. Profesor Dr. Arief Budianto, ahli forensik Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim autopsi, membantah sejumlah laporan tentang penyeretan alat vital yang diberitakan oleh Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata dua harian di bawah militer. Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata, itu benar, itu faktanya. Ujar Arief kepada majalah D dan R edisi 3 Oktober 1998, seperti dikutip dari buku Siapa Dalang G30S. Soal mata yang dicongkel, memang kondisi mayat ada yang bola matanya copot. Tapi itu karena sudah lebih dari 3 hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan seksama tepi mata dan tulang-tulang sekitar kelopak mata. Apakah ada tulang yang tergores? Ternyata tidak ditemukan. Menurut Prof. Arief, pemberitaan media-media kala itu membuat tim otopsi ketakutan karena mereka tidak menemukan fakta yang sama. Pada saat bersamaan, Jenderal Soeharto berpidato mengenai Gerwani di hadapan 30 ribu orang perempuan. Ia memberikan peringatan tentang pentingnya meluruskan moral kaum perempuan. Mereka telah meninggalkan kepribadian kita karena mereka telah merusak kepribadian kaum wanita Indonesia. Wanita sebagai ibu memiliki peranan khusus dalam mendidik anak-anak. Generasi muda kita harus diselamatkan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan moral kaum kontrarevolusioner. Ujar Soeharto dikutip dari Berita Yuda 9 November 1965. Gencarnya pemberitaan soal Gerwani menimbulkan ketakutan sekaligus kemarahan di tengah masyarakat. Akibat kemarahan yang memuncak, maka meletuslah tragedi. Sekitar setengah hingga 1 juta orang mati terbunuh di berbagai pelosok Indonesia. Sejumlah tahanan politik mencapai lebih dari 20 ribu orang, dengan hanya 800 diantaranya yang menjalani persidangan. Soekarno yang tak berdaya mengatasi keadaan serta hancurnya PKI berserta ormasnya, akhirnya melapangkan jalan Soeharto menuju kekuasaan.